Puluhan pengunjung kecewa lantaran tak dapat masuk ke Taman Marga Satwa Ragunan. Hal ini terjadi karena warga ini belum mendaftarkan diri secara online. Sebagian besar warga tidak mengetahui bila mereka harus mendaftarkan diri terlebih dahulu secara online. Warga berharap ada dispensasi bagi pengunjung yang sudah datang ke Ragunan. Tahu nggak sih Pak dapat adanya informasi bahwa online ini Pak? Enggak tahu.